ini ya. Jalan turun kiri. Jadi ini kita menuju ke daerah Gunung Padang. Kita akan melewati jalan di daerah Gunung Padang. Kita lihat ke sana di sekitaran Gunung Padang. Ada acara kali ya. Banyak sekali nih teman-teman. Baru jangan datang ke sini. Ini ada pesawat teman-teman. RI pertama Indonesia teman-teman. Ini berada di Aceh teman-teman, di Gunung Padang. Ini bukan asli ya, tapi replika teman-teman. Ya sudah. Biasa teman-teman di sekitaran Gunung Padang teman-teman. Ya, jalan-jalan.
parkiran mobil itu belum ada ya, masih parkir di badan jalan. Jadi kita ini teman-teman itu museum tsunami teman-teman. Nah kalau teman-teman berkunjung ke Banda Aceh dan ingin melihat ke dalam museum tsunami, jadi teman-teman bisa di ini ya, lewat di jalan tadi, karena di depan museum tsunami ini langsung terdapat lapangan atau taman Blang Padang teman-teman. Jadi Blang Padang itu berdekatan dengan museum tsunami ya. Nah dan ini ada taman lagi teman-teman, taman Kota Banda Aceh, Kota Tudin. Ini juga nggak terlalu jauh ya dari museum tsunami, dekat dengan Blang Padang juga dan museum tsunami juga. Sejuk sekali dengan berada di sini. Ya sekali pohon ya. Enaklah kalau untuk perjalanan keluarga di sini. Cuma sepi ya, karena berdekatan dengan Blang Padang mungkin teman-teman, jadi orang lebih ramai ke daerah Blang Padang. Padahal ini lumayan ya. Teman-teman ya udah bagus sekali ya teman ini. Dan di sebelah kiri kita bisa menjumpai kafe-kafe juga. Sampai itu berdekatan dengan taman ini juga ya, taman ini. Setiap Tudin. Kita kurang tahu juga ya, kan biasanya ini dibilangnya Taman Sari ya. Tapi di sana mungkin ini Taman Sari ya, berdekatan dengan taman persambungan ya dengan Taman Tudin juga. Di sini teman-teman bermain di sini. Nah, ini teman-teman di depan kita udah langsung Masjid Raya Baitur Rahman ya, dekat dengan Taman Sari ini teman-teman. Jadi Masjid Raya Baitur Rahman ini nggak jauh ya dari Masjid Tsunami dan Taman Blang Padang juga dengan Taman Taman Sari. Dan juga ada teman-teman ya penjual kelapa, di sana ada semua
yang murah-murah, dan disediakan juga tempat bersantai, teman-teman. Jadi lengkap di sana, ada tempat bermain, tempat bersantai. Itu di lampu merah itu nanti kalau kita belok ke kanan itu menuju ke arah situ.